Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari Juz Amma, dan kita masuk pada surah Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yud'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan riang gembira. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya, maka dia akan berteriak celaka aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sungguh dia dahulu di dunia riang gembira di tengah keluarganya. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Taib masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kita baca ini menerangkan kepada kita tentang satu akidah ahli sunnah wal jamaah, tentang keyakinan kita dalam peristiwa hari akhir adalah pemberian catatan. Sebelum kita jelaskan soal pembagian catatan ini, kita tahu beriman dengan hari akhir ini adalah sesuatu daripada rukun-rukun iman yang wajib kita imani. Kalau tidak, maka kita kufur. Lalu apa faedahnya? Kenapa kita harus beriman dengan peristiwa-peristiwa hari akhir? Bahwa di sana ada hari kebangkitan manusia, hari hisab dan balasan, dan segala peristiwa yang ada dalamnya. Pertama, tanpa iman manusia akan hampa. Kalau kita tidak punya keimanan dalam hatinya, maka kehidupan kita itu akan hampa saja. Makanya di permulaan surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi, bahwa tanda orang bertakwa adalah harus ada keimanan tentang perkara gaib. Dan hari akhir itu perkara gaib. Sehingga dari keimanan inilah muncul sebuah harapan. Harapan inilah yang membedakan kita di dunia dengan orang-orang kafir. Orang yang beriman ada harapan, orang-orang kafir tidak punya harapan.
Yang kedua, kenapa kita juga harus beriman dengan hari akhir dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamnya? Supaya orang yang berbuat baik itu kebaikannya tidak sia-sia. Berarti ada balasan setelah kematian dari kebaikannya. Sebab kalau tidak ada hari setelah kematian yang berupa hisab atau yang semacamnya, maka buat apa orang berbuat baik coba? Kalau tidak ada balasannya. Yang ketiga, kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka manusia pasti akan melakukan banyak kezaliman. Hilang keadilan, bahkan manusia tidak akan aman hidupnya. Kenapa? Karena orang yang berbuat jahat, dia akan terus melakukan kejahatannya tanpa takut bahwa kejahatannya akan dibalas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang yakin ada kehidupan setelah kematian dari proses-proses hisab dan yang semacamnya, maka dia akan semangat beramal walaupun di ujung hayatnya. Maka di zaman sahabat ada seorang sahabat namanya Abu Dahda radhiyallahu an. Di usia senjanya Abu Dahda ini, dia menanam pohon yang kalau pohon itu besar itu perlu bertahun-tahun baru dia berbuah. Boleh jadi setelah kematiannya baru dia berbuah. Jadi katakan kepada Abu Dahda, "Ya Abu Dahda, kenapa engkau menanam pohon yang bisa berbuah puluhan tahun sementara engkau sudah tua? Boleh jadi engkau tidak akan menikmati apa yang kau tanam." Maka Abu Dahda radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak ada masalah. Walaupun aku tidak menikmati tanamanku, tapi orang-orang setelahku akan menikmati tanamanku dan aku mendapatkan pahalanya." Artinya di sini bahwa orang yang yakin ada kehidupan setelah kematian, maka dia akan terus beramal sampai kematiannya. Kemudian yang nomor lima, dengan adanya kehidupan setelah kematian itu dan balasan-balasannya, maka kita lebih bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Mampu menghidupkan manusia setelah kematiannya. Kemudian yang nomor enam, dengan meyakini itu semua, tentu manusia tidak diciptakan sia-sia di sini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan itu sia-sia? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Bahkan kalian akan kembali kepada kita, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang nomor tujuh, dengan keyakinan adanya kehidupan setelah kematian, berarti kita dibedakan dengan kehidupan binatang. Kalau binatang itu hanya makan, minum, tidur, sudah kan begitu ya. Tapi manusia tidak sekedar makan, minum, tidur dan syahwatnya. Di sana ada amalan-amalan yang harus mereka lakukan untuk kebahagiaan mereka setelah kematian. Itulah tujuh poin kenapa kita harus senantiasa mengingat akhirat dan ada balasan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang masalah hisab. Maka malam ini kita akan bicara soal catatan. Memang terjadi silang pendapat persoalan hisab dan catatan ini. Mana yang lebih dahulu, hisab dulu ataukah kemudian pembagian catatan dulu atau sebaliknya? Kebanyakan para ulama mereka mengatakan annal hisaba yakunu awwalan. Hisab itu pertama, baru pembagian catatan kedua. Tetapi ada juga sebagian ulama mengatakan tidak demikian. Justru pembagian catatan duluan baru terjadi hisab. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, dia mengatakan, "Tsummal ba'tsu wan nusyur wal qiyamu minal qubur
Summal wukufu fi al-mahsyari, summal hisab, summal mizan, summa tatayyur as-suhufi. Kata beliau, peristiwa-peristiwa kebangkitan setelah kematian itu adalah pertama kebangkitan, kemudian mengumpulkan manusia, kemudian mereka pun keluar dari kubur-kuburnya, kemudian mereka harus berdiri padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian timbangan, baru kemudian pembagian catatan. Berarti pendapat saya Soleh Fauzan, hisab dulu baru pembagian catatan. Dan juga berkata Imam At-Tahawi, Imam At-Tahawiyah, dalam kitabnya At-Tahawi yang kemudian disyarah oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, dia juga mengatakan wa ba'dal hisabil awal tatayyuru suhub, dan setelah terjadi hisab yang pertama barulah terjadi pembagian catatan. Beliau pun menguatkan hisab dulu baru catatan. Tetapi ada sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak demikian, pembagian catatan baru hisab. Wallahu a'lam. Tetapi kebanyakan mayoritas para ulama mengatakan hisab dulu baru pembagian catatan. Itu kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Karena ini juga perkara gaib, kita tidak bisa menentukan. Cuman ijtihad para ulama seperti itu. Taib, sebelum kita menjelaskan tentang catatan-catatan atau pembagian catatan pada hari kiamat, kita bagi dua pembahasan. Pertama, catatan di dunia. Yang kedua, catatan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa di antara rukun takdir yang sudah kita pelajari adalah beriman dengan Al-Kitabah, adanya catatan. Bahwa manusia itu sudah dicatat segala sesuatu takdirnya di satu tempat yang disebut Lauhil Mahfuz. Tetapi ada catatan-catatan yang dicatat selain yang di Lauhil Mahfuz adalah dalam catatan para malaikat. Seperti yang disebut dengan takdir al-umri, takdir umur. Kapan takdir umur itu? Saat kita berada di perut ibu kita. Maka malaikat datang kemudian mencatat berapa ajalnya, berapa bahagianya, berapa amalannya, macam mana dia akhirnya, sul khotimah atau khuslul khotimah, dicatat semua oleh malaikat. Termasuk juga takdir hauli, takdir tahunan. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Di mana di malam Lailatul Qadar malaikat akan mendaur ulang catatannya untuk takdir setahun yang akan datang. Artinya bahwa di dunia ini segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, baik apa yang dikatakan dalam hati kita atau terucap dalam lisan atau dalam bentuk perbuatan, baik yang baik ataupun yang buruk, tidak lepas daripada catatan-catatan malaikat. Dan para ulama mengatakan malaikat yang menyertai kita itu ada tiga kelompok. Malaikat yang menyertai kita itu ada tiga kelompok. Yang pertama, malaikat yang mendatangi kita saat kita berada dalam rahim ibu kita. Di mana tugas malaikat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan kita. Usianya, amalnya, bahagianya, celakanya, umurnya dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Inilah malaikat yang menyertai kita. Kemudian yang kedua, hirasatuhum libni Adam. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Menjaga anak Adam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ar-Ra'd. Allah mengatakan lahum mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi manusia itu terdapat malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya, baik di depannya, di belakangnya, dan terus menjaga dari amrillah,
dari perkara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada surah Ar-Ra' di sini mengatakan bahwa malaikat-malaikat penjaga kita itu jumlahnya ada 4. Jadi setiap kita ini diutus 4 malaikat. Di mana 4 malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 di malam hari dan 2 di siang hari. Begitu kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata Ibnu Katsir, fa itsnani anil yamini wasyimal yaktubanil hasanat wasayyiat wa itsnani min waraihi wa amamihi yahrusani. Maksudnya 4 malaikat ini, yang 2 adalah diletakkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Gunanya dia akan mencatat semua kebaikan yang kita lakukan dan semua keburukan yang kita lakukan. Adapun malaikat yang 2 depan dan belakang tugasnya menjaga kita. Maksudnya kalau kita tidur kemudian ada binatang yang hendak mendekati kita, maka malaikat akan menjauhkan binatang itu. Makanya kita tidur di mana saja, alhamdulillah, tidak ada semut masuk ke lubang hidung kan. Tum tidur di lantai kan banyak semut, tapi tak ada semut yang masuk ke lubang-lubang, paling tinggi ya gigit-gigit gitu saja kan. Ya. Kecuali memang sudah takdirnya, maka malaikat tidak bisa apa-apa. Kalau sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfudz dia apa? Dikata malaikat pun tak bisa menghalau dia. Karena sudah ditakdirkan, malaikat tidak bisa melanggar takdir yang dicatatan Allah yang di Lauhil Mahfudz. Ini yang kedua, dan yang ketiga itulah yang disebut dengan raqib dan atid. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang kita keluarkan melainkan akan dicatat oleh raqib dan atid. Para ulama mengatakan yang dimaksud raqib dan atid, apakah itu nama malaikat? Ya, jadi nama malaikat yang satu namanya raqib, yang satu namanya atid. Ulama mengatakan bukan. Raqib dan atid itu bukan nama, tetapi raqib dan atid itu artinya sifat. Sifat kepada malaikat yang menjaga kita. Lalu apa maknanya raqib itu dan apa maknanya atid? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan raqib mengawasi. Apa maknanya? Dia mengatakan annahu al-mutatabba' lil umur. Al-mutatabba' lil umur. Malaikat yang terus mencari-cari urusan kita. Kemudian juga makna yang kedua annahul hafid. Boleh jadi yang dimaksud dia menjaga kita, atau boleh jadi yang dimaksud asy-syahid, yang menyaksikan kita. Jadi malaikat raqib itu imma dia mencari-cari urusan kita, atau menjaga kita, atau menyaksikan apapun yang kita lakukan, kemudian dicatatnya. Adapun atid maksudnya annahul hadir alladzi la yaghib. Malaikat yang selalu ada dan tidak pernah lepas dari kita. Disebut atid. Ya. Malaikat yang tidak pernah lepas dari kita itu ada terus, itulah disebut atid. Walaupun ada polemik para ulama ketika membahas apakah juga raqib dan atid ketika kita masuk ke kamar mandi gitu ya. Apakah dia juga akan menyertai kita ataukah tidak? Karena kamar mandi kan tempat najis, tempat kotor. Apakah dia juga akan mengikuti kita? Maka para ulama mengatakan sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya tetap saja manusia akan diikuti oleh raqib dan atid walaupun dia masuk ke dalam khala. Maksudnya ke kamar mandi. Ke kamar mandi, karena tidak ada dalil yang mengatakan kalau kita masuk kamar mandi raqib dan atid tidak ikut. Ada memang riwayat tapi dilemahkan para ulama. Dilemahkan riwayatnya oleh para ulama. Tetapi ada juga yang ulama berijtihad seperti yang dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, innal malaikata yajtanibunal insan ala hataini.
manusia itu, malaikat itu akan menjauh dari manusia dalam dua kondisi. Inda ghaitihi wa inda jima'ihi, ketika dia buang hajat ataupun ketika dia berhubungan suami istri. Itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tetapi sekali lagi Al-Imam Ibn Utsaimin dan juga yang lainnya mengatakan kita masih berpendapat sebagaimana zahir daripada ayat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Zahir ayat, malaikat ini akan terus bersama kita. Kecuali ada dalil yang khusus yang mengatakan, kecuali kalau seandainya kita masuk kamar mandi dia keluar atau menunggu gitu ya. Ataupun ketika melakukan hubungan dia juga tidak berada di sekitar kita. Kalau memang ada dalilnya, ya tentu ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Ya kita samina wa ta'na. Tapi karena tidak ada dalil, kata Syekh Utsaimin, maka hukum tetap pada asalnya. Bahwa malaikat raqib dan atid itu walaupun kita masuk ke kamar mandi tetap akan beserta dengan kita. Ini kalau bicara soal malaikat-malaikat yang menyertai kita dan malaikat-malaikat yang menjaga kita dan malaikat-malaikat yang mencatat amalan kita. Makanya kalau kita berkisah tentang kisah Imam Ahmad yang pernah saya sampaikan kepada antum. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala saat sakit parah, Imam Ahmad ini sempat mengerung, bahasa kitanya aduh gitu ya. Maka orang di sampingnya mengingatkan Imam Ahmad dan mengatakan, ya Imam, innal anin kalimatun wal kalimatu tuktab. Wahai Imam, bukankah aduhan erungan itu sebuah kalimat dan kalimat itu akan dicatat? Maka Imam Ahmad ketika diingatkan langsung diam dia, padahal dia sedang merasakan sakit tapi dia tidak mau mengaduh. Dari sini kita tahu bahwa Imam Ahmad memahami fikihnya bahwa walaupun hanya kalimat aduh tetap dicatat malaikat. Tapi kemudian para ulama membagi ucapan manusia yang dicatat oleh para malaikat itu, karena ucapan manusia kan terbagi tiga ya. Pertama ucapan yang berpahala, yang kedua ucapan yang tidak berpahala, karena mungkin ucapan-ucapan yang mengandung dosa, kemudian ucapan yang tidak berpahala dan tidak mengandung dosa. Jadi ucapan ada tiga, ada yang berpahala, ada yang mengandung dosa, ada kalimat yang tidak mengandung pahala juga tidak mengandung dosa. Maka ulama mengatakan semua akan dicatat. Semua akan dicatat. Tetapi wallahu alam, apa semua akan dihisab? Maka para ulama mengatakan tidak. Yang akan dihisab itu yang mengandung pahala dan yang mengandung dosa saja. Adapun yang tidak mengandung pahala dan dosa tidak dicatat. Tidak dihisab. Lalu kenapa kok tidak dihisab kemudian dicatat? Itulah amanahnya para malaikat untuk membuat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dicatat. Karena kalau hisab itu kan hak mutlak milik Allah kan begitu. Yang penting tugasnya malaikat catat-catat dia. Karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu akan terus melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Makanya dia akan catat semuanya. Tapi soal mana yang dihisab, mana yang tidak, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam ayat yang kita baca ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bicara soal catatan kita. Kalau kita melihat pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan catatan ini, contohnya umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Apa kata Allah? Wa wudi'al kitab fataral mujrimin mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal itu, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal yang kecil ataupun yang besar melainkan semua tercatat di dalamnya.
dan mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Lihat bagaimana telitinya catatan itu. Boleh jadi ikhwatul fiddin, apa yang kita lakukan di dunia ini baru satu minggu saja antum sudah lupa. Kira-kira minggu kemarin antum melakukan apa, mengucapkan apa, kebaikan apa yang sudah dilakukan, kejelekan apa yang pernah kita kerjakan, kita tidak tahu kan begitu. Tapi jangan salah bahwa apa yang kita lupa dari apa yang sudah kita kerjakan belum tentu kemudian malaikat lupa mencatatnya. Semua akan ada catatannya, yang kecil, yang besar, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 25 dan seterusnya, Allah mengatakan wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadhiya ma agna anni maliyah halaka anni sultaniya. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, karena dia sudah tahu isinya, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna, kekuasaanku pun telah hilang dari diriku dan tidak ada gunanya. Artinya bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, yang kemudian di akhirat ditakdirkan mengambil catatan dengan tangan kirinya, dia baru terasa bahwa apa yang dilakukan semua ada catatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun kecuali sudah terdapat dalam catatan itu. Tetapi ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wa jal, catatan itu terbagi menjadi dua. Ada namanya catatan global, ada namanya catatan khusus. Adapun catatan global itu maksudnya satu buku itu semua ada di situ semua, dan itu dibagikan kepada masing-masing para nabi dan umat-umat masing-masing para nabi. Umpamanya Nuh alaihi salam dengan umatnya diletakkan dalam satu catatan, Ibrahim dengan umatnya diletakkan dalam satu catatan, Nabi Syuaib dan umatnya diletakkan dalam satu catatan, dan semua para nabi, Musanya, Isanya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bukunya masing-masing. Jadi dalam satu buku itu nabi juga ada di situ, para sahabat ada di situ, para tabi'in ada di situ, termasuk juga kita ada di situ. Itu namanya catatan umum. Catatan umum. Tapi yang kedua, itulah yang kemudian disebut dengan catatan khusus. Catatan khusus ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Isra ayat 13, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka, dan Allah mengatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadap dirimu sendiri. Ini yang disebut ayat surah Al-Isra 13 ini, maksudnya catatan khusus yang isinya cuman amalan kita mulai dari lahir sampai kita mati. Jadi ada dua catatan di sini ya. Ada catatan besar di mana kita tergabung dengan para nabi, dengan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, semua dalam satu catatan itu. Tapi ada catatan khusus yang hanya untuk kita saja. Masalahnya ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wajal, dua catatan ini akan dibuka dan akan dibaca. Itu masalahnya. Jadi pertama nih, catatan global itu akan dibacakan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, begini catatannya 1, 2, 3 dan kebaikannya. Umar, beginilah kebaikannya. Utsman, inilah kebaikannya. Kemudian menginjak kepada para tabiin, kemudian para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semua disebutkan. Ketika antum disebutkan di situ, antum akan merasa malu. Ya.
karena semua aib-aib kita akan terbongkar di situ. Nanti kita akan merasa malu siapa kita dengan mereka. Disitulah terjadi penyesalan yang luar biasa, karena kita betul-betul dipermalukan dalam catatan itu. Karena lain dengan catatan sendiri. Kalau catatan sendiri ini kan pertanggungjawaban kita dengan Allah kan. Kita akan dipanggil satu-satu menghadap Allah, dan Allah mengatakan buka catatanmu, maka akan dibuka catatan itu. Seperti hadis yang ma'ruf, ketika ada orang yang kemudian memiliki 99 catatan di dalamnya, kesalahan dia semua menghadap Allah Azza wa Jal, kemudian Allah mengatakan bukalah satu catatan dari 99 catatan yang kau buka itu. Ketika dibuka, rupanya sejauh mata memandang semua kesalahan dia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, coba perhatikan catatan itu, ada enggak malaikat-malaikatku yang salah catat, katanya. Oh enggak ya Rabb, semua benar, ini kesalahan saya. Karena nanti pada hari kiamat itu, di antara khususan hisab, memori kita akan dikembalikan untuk menyamakan catatannya. Nah, disitulah terjadi hisab. Ada hisab mudah, ada hisab sulit. Ya. Tapi masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jadi catatan itu ada dua. Ada catatan global, catatan besar, dan ada catatan khusus yang merupakan kita saja di situ. Lah disinilah terjadi perubahan fisik. Jadi terjadinya perubahan fisik pada hari kiamat itu ketika membaca catatan. Kalau seandainya catatan kebaikan kita jauh lebih banyak dibandingkan catatan keburukannya, maka setiap kita membaca catatan kebaikan, maka wajah kita akan bersinar, 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 bersinar seperti rembulan. Dan tanpa sadar badan kita juga akan membesar, 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 sampai berhenti setinggi Adam dan selebar Adam. Kalau seandainya catatan kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Jadi ketika membaca itu, maka tiba-tiba bercahaya, kemudian badannya melebar, membesar dan meninggi, dan akan berhenti di postur Adam alaihi salatu wassalam. Artinya sudah jelas bahwa orang seperti ini layak masuk surga. Ya. Adapun kemudian ketika kita membaca catatan yang buruk, maka yang tadinya bersinar akan menghitam. Bersinar lagi akan menghitam. Ya. Tergantung. Tetapi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menutupi perkara itu dari manusia, kalau memang dia orang-orang yang ketika di dunia itu orang yang selalu menutup aib orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Jadi ketika dia membaca catatan buruk, otomatis kan menghitam tuh wajahnya. Manusia akan melihat kan gitu. Tetapi karena dia di dunia suka menutup aib orang, maka ketika dia membaca catatan yang buruk, yang harusnya terlihat hitam di hadapan manusia, tapi Allah berikan tabir sehingga orang tidak tahu. Makanya di sini jangan sampai kita kemudian membuka aib orang lain, nanti Allah akan buka aib kita di hadapan manusia di padang mahsyar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah ulama mengatakan bahwa manusia sebagaimana golongan-golongannya di dunia, begitu juga Allah perlakukan mereka di akhirat. Manusia di dunia itu terbagi tiga kan, mukmin, kafir, munafik. Mukmin, kafir, munafik. Tidak ada orang keempatnya. Kalau tidak mukmin, kafir. Kalau tidak kafir, munafik. Cuman tiga manusia itu. Ya, ya kafir yang mencakup ahli kitab, orang-orang yang berbahala, jadi satulah orang kafir kan itu. Lah ketika tiga kelompok ini dihadapkan di hadapan catatan pada hari kiamat, maka orang yang beriman sudah jelas mengambil dengan tangan kanannya. Orang yang beriman mengambil dengan tangan kanannya, dan orang kafir mengambil dengan tangan kirinya. Tetapi orang-orang munafik, dia mengambil tangan kiri dengan di belakang punggungnya. Artinya orang munafik jauh lebih bahaya dibanding orang-orang kafir. Orang munafik itu jauh bahaya dibandingkan orang kafir, maka cara mengambilnya pun dengan tangan kiri dan di balik punggungnya. Itu ada penafsiran. Tapi penafsiran yang lain tidak. Maksudnya
mengambil catatan dengan tangan kanan dengan tangan kiri ini khusus untuk orang yang beriman. Tapi yang mengambil catatan dari balik punggungnya dengan tangan kiri itu khusus orang kafir, termasuk orang munafik dan orang musyrik dalamnya. Mananya, kalau dia mengambil dengan tangan kanannya, berarti mereka adalah orang-orang yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang mulia, mungkin para nabi, para sahabat, para syuhada gitu ya. Tetapi bagi yang mukmin, tetapi dia mungkin ketika di dunia melakukan kefasikan, kayak kita ini, zaman kita ini kan kita mengaku mukmin tapi maksiat juga gitu ya, maka kita akan mengambil dengan tangan kiri di depan kita untuk menunjukkan bahwa kita masih ada dosa yang harus dibersihkan di neraka. Karena kalau seandainya mengambil dengan catatannya dengan tangan kanannya, berarti di ashabul yamin, dipastikan masuk surga dan tidak akan mampir di neraka. Tetapi kalau dia masih mampir di neraka, berarti mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Itu ada yang berpendapat seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa sebaik-baik manusia saat mengambil catatan adalah orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kanannya. Dalam sebuah hadis, ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha sedang duduk dan kepala Rasul berada di pahanya, kemudian tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha memandang wajah Nabi. Entah apa yang dipikirkan Aisyah, tiba-tiba menangis, kemudian meneteskan air mata tepat di pipi Nabi. Sontak Rasul bangun, duduk, dipandangnya Aisyah dan mengatakan, kenapa engkau menangis? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tadzakkartu yaumal qiyamah ya Rasulullah, aku teringat dengan hari kiamat. Hal tadkuru bi ahlika yaumal qiyamah, apakah kau akan ingat aku pada hari kiamat wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, nanti pada hari kiamat itu la yadkuru ahadun ahada, di mana manusia tidak akan ingat siapapun kepada orang lain di tiga tempat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathati mawadhi' fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di tiga tempat manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, pertama, inda sirat, ketika meniti titian siratal mustaqim. Orang tidak akan ingat siapapun. Yang ingat dirinya sendiri bagaimana menyelamatkan dan sanggup melewati titian itu. Apakah dia termasuk yang berhasil ataukah dia termasuk orang yang terjungkal akhirnya masuk jahanam. Yang kedua, indal mizan, dalam penimbangan amal. Orang tidak akan ingat siapapun sampai betul-betul dia memastikan bahwa timbangan kebaikannya jauh lebih berat dibandingkan timbangan keburukannya. Dan yang ketiga, inda tatayyur suhuf, ketika kitab-kitab itu diterbangkan sampai dia mengetahui apakah tangan kanan yang mengambil ataukah tangan kirinya yang mengambil. Jadi memang dahsyat sekali hari pengambilan catatan itu. Enggak ingat siapapun. Yang terpikir hanyalah apakah saya akan mengambil dengan tangan kanan ataukah tangan kiri. Kalau dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dengan bangganya dia akan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, baca, baca. Dia suruh orang lain baca, lihat, baca catatanku, katanya, saking bangganya dia. Tapi orang yang mengambil dengan tangan kiri ataupun tangan kiri di balik punggungnya, maka dia tidak mau menjulurkan tangannya. Tapi pada hari itu, bagaimanapun caranya, tetap tangan itu mengambilnya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang itu sudah dipastikan kecelakaannya. Ya. Makanya kita kembali kepada ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amman utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maksudnya apa pemeriksaan yang mudah? Ketika orang ini dah dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya pada orang ini, ah, buka catatanmu, katanya.
Akhirnya dia buka catatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Allah tidak bertanya dosa-dosa besar, tapi Allah bertanya dosa-dosa kecil. Dan mengatakan, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini dan itu? Maka dia mengatakan, ya. Bukankah engkau ini sudah melakukan dosa ini dan itu? Dia mengatakan, ya. Setiap ditanya oleh Allah, ya, ya, ya. Enggak pernah bantah. Ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni satartukal yaum wa ghafartu laka fid dunya. Hari ini wahai fulan, kututupi aib-aibmu. Satartukalaka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Terbalik saya bacanya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu di dunia kau melakukan dosa, tapi kututup aibmu. Orang enggak tahu kau melakukan dosa. Dan hari ini kuampuni dosa-dosamu. Inilah yang disebut dengan hisaban yasira, hisabnya mudah. Karena tidak ada bantah-bantahan di sini. Beda dengan hisab sulit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW mengatakan, man nukisha man husiba udzib. Barang siapa yang dihisab maka akan diazab. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasul, bagaimana dengan ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bahwa manusia itu akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Aisyah, itu hanyalah al-ard. Ard itu hanya sekedar mendengarkan kemudian mengiyahkan. Tapi yang dimaksud manukisha uzib. Siapa yang terjadi perdebatan saat pemeriksaan catatan itulah, itulah yang disebut dengan hisab yang sulit karena dia akan diadab. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, engkau melakukan dosa ini dan itu, dia akan menyangkal. Oh, tidak. Engkau melakukan dosa ini dan itu, dia akan menyangkal. Oh, tidak. Pokoknya dia akan menyangkal terus. Ketika dia menyangkal, tidak mengakui dosanya, disitulah saksi akan didatangkan. Tangan akan jadi saksi. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan pula bicara. Kulit pula bisa ngomong. Sampai kemudian badan ini marahi kulit dan lisan ini memarahi kulit dan mengatakan, lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kau jadi saksi kepada badanmu sendiri, katanya. Apa kata kulit? Antakan Allah, Allah yang buat aku bicara, cuman pula, katanya. Jadi semua akan jadi saksi itu, ya. Semua, mulai dari mulut, kulit, bahkan bumi pun akan bersaksi untuk kita. Yauma tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menghabarkan ceritanya. Maksudnya menjadi saksi kita. Malaikat jadi saksi kita, catatan jadi saksi kita. Kalau sudah mendatangkan saksi-saksi macam-macam ini, berarti alamat hisabnya sulit orang ini. Jadi pahami perbedaan hisab mudah dengan hisab sulit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Dan orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kanannya dan dia mendapatkan hisab yang mudah, maka dia akan kembali kepada ahlinya. Siapa ahlinya di sini? Ada yang mengatakan keluarganya di sorga. Tapi juga yang mengatakan kalimat ahli di sini bukan keluarga, maksudnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi wayang qalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya, maksudnya akan dikelompokkan dengan orang-orang yang beriman. Jadi ada dua penafsiran. Bisa ditafsirkan maksudnya keluarga di sorga, ataupun orang-orang yang beriman yang masuk sorga. Kemudian Allah mengatakan, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Beda pula dengan orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan mencela dirinya sendiri dan mengatakan, celaka aku, celaka aku. Tapi apa gunanya penyesalan? Orang-orang yang masuk neraka, mereka menyesal dan mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia, katanya. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia, kami berjanji akan beramal saleh yang dulu kami luput melakukannya. Itulah penyesalan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah dan Allah katakan apa?
awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Enak saja kau ngomong begitu. Di dunia aku sudah kasih umur panjang loh kepada kamu. Kemana saja kau manfaatkan umur itu? Dan pemberi peringatan sudah kami datangkan kepadamu. Di mana saja engkau itu? Akhirnya mereka pun hanya mengeluh dan juga hanya meratap saja di neraka. Tidak keluar juga mereka. Hanya angan-angan saja. Penyesalan itu di akhir, ikhwan. Sampai mereka akhirnya memanggil-manggil malaikat Malik, penjaga neraka, dan mengatakan, ya Malik, wahai Malik, liyak dia alaina rabbuk. Mintalah sama Tuhanmu, kami mati aja lah, gak usah hidup katanya. Kami sudah tersiksa lama di neraka ini. Malik tidak jawab. Setelah 100 tahun, baru Malik menjawab. Bayangkan. Apa kata Malik? Innakum makithun. Tidak bisa, kau tetap di situ katanya. Jawabannya, coba kan. Ya. Jadi mereka akan seperti itu, mengatakan celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, maksud neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya. Innahu dhanna an la yahur. Dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, sungguh Tuhanmu selalu melihatnya. Ini disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ya. Kalau kita lebih bahagia dengan dunia, lupa akhirat, maka nanti di akhirat dia orang yang paling banyak menangis. Tapi selama di dunia dia sengsara demi akhiratnya, maka di akhirat orang ini paling bahagia hidupnya. Sama dengan istilah, siapa yang banyak berdiri di dunia melaksanakan sholat, maka dia akan sedikit berdiri di padang mahsyar. Siapa yang meninggalkan berdiri sholat di dunia, maka dia orang yang paling lama berdiri di padang mahsyar. Sama dengan ungkapan, siapa yang banyak menangis karena takut kepada Allah di dunia, maka dia akan banyak tertawa di akhirat. Tapi siapa yang banyak tertawa di dunia karena urusan hura-hura, maka dia akan banyak menangis di akhirat. Seperti itulah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu ditentukan dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan, yang mukmin mendapatkan dengan catatan dengan tangannya, yang kafir juga dengan kirinya, dan munafik di belakang punggungnya, ketika itu manusia berkumpul. Disilah waktunya Allah Subhanahu wa taala akan datang menghadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 210, hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, kepada Allah lah segala perkara akan dikembalikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangi hamba itu di balik tabir. Dan ingat bahwa tabirnya Allah itu ada yang mengatakan nur, dalam riwayat ada yang mengatakan nar. Nur cahaya, nar api. Itulah tabir Allah. Kita tidak bisa memandang Allah karena ada tabirnya masalahnya. Makanya ketika Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Rasul berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha, apakah Allah memandang, apakah Rasul kemudian melihat Allah dalam bentuk asli? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Nurun inni ara, aku melihat cahaya. Ya, karena Allah berada di balik tabir, kita tidak bisa melihatnya. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang meminta memandang wajah Allah di dunia yang ada terpental gara-gara gunung hancur. Tidak ada yang tahu rupa Allah seperti apa. Karena Allah itu kalau menghadap hamba-hambanya pasti dibalik tabir. Dan tabirnya Allah itu cahaya dan riwayat api. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala datang di hadapan hamba-hambanya, Allah ingin memberitahu bahwa dia ada di situ. Dengan cara apa? Ditampakkan betisnya saja. Ditampakkan betisnya. Dan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Apa kata Allah? Yauma yukshafu an saqin.
wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, maksudnya betis Allah. Tentu yang sesuai, betis yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama betis Allah dengan kita kan begitu. Dan kita harus tetapkan Allah punya betis, karena Allah yang mengatakan di sini. Ya. Tapi tentu yang yaliku bijalalih, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diseru untuk sujud. Jadi ketika Allah menampakkan betisnya saja, enggak semuanya, hanya betisnya saja, maka malaikat memerintahkan semua di padang mahsyar untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Wa yud'auna ila sujud. Mereka dipanggil untuk sujud. Orang-orang yang beriman semua sujud. Semua sujud. Tetapi orang-orang munafik, orang-orang kafir, fala yastati'un. Mereka tidak bisa sujud. Aneh, ya. Padahal di dunia kalau hanya sekedar sujud saja semua orang bisa melakukannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dan menampakkan betisnya, yang mampu sujud hanya orang-orang yang beriman, yang lain tidak bisa sujud. Kenapa? Karena di dunia mereka bisa sujud, kemudian diperintah sujud, mereka tidak sujud. Maka di akhirat ketika mereka betul-betul untuk diperintah sujud kepada Allah, maka Allah buktikan mereka tidak sanggup sujud. Di dunia saja mereka bisa sujud, tak mau sujud. Nah, sekarang ketika mereka waktunya sujud, baru mereka tidak bisa sujud. Khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Apa kata Allah? Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk sujud pada waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Nah, maka sebagai balasan, sekarang kalian tidak sanggup sujud di hadapan Allah. Padahal sujud pada waktu itu sangat berharga, menentukan keselamatan dia masuk neraka atau tidaknya. Ya. Inilah diantara proses pemberian catatan. Dan insyaAllah minggu depan kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mendapat manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.